Hai guys, kita jumpa lagi. Saya akan coba review kipas angin mini. Ini adalah contohnya kipas angin mini. Ini kipas angin banyak manfaatnya. Ini saya sebut kipas angin multifungsi. Kenapa kipas angin multifungsi? Karena pertama, kipas angin ini bisa buat ngecas handphone. Yang kedua, kipas angin ini bisa ada senternya. Yang ketiga, kipas angin ini bisa diisi ulang seperti handphone biasa. Oke, nanti saya akan tunjukkan gimana caranya untuk menggunakan kipas angin ini. Kipas angin ini sangat cocok untuk di kantoran. Apabila AC-nya mati atau AC-nya kurang dingin, pakailah kipas angin ini, dan kipas angin ini bisa buat untuk ngecas. Oke? Dan bisa diisi ulang juga. Nanti saya akan tunjukin caranya untuk mengoperasikan kipas angin ini. Oke, saksikanlah video ini dari saya. Oke, guys. Ini saya akan tunjukin cara menggunakannya. Ini kebetulan kipas angin ini udah saya cas. Pertama, ini adalah tombol start. Ini tombol off. Ini tombol on dan tombol off. Kita tekan aja tombolnya ini. Nah, ini kipas anginnya jalan. Ini kipas angin ini ada tiga kecepatan, tiga speed. Ini speed pertama. Kalau untuk lanjutkan speed kedua, tekan ini lagi tombol startnya. Oh, lampunya nyala, pindah ke tombol 2. Untuk tambah kecepatan lagi, tekan tombol start lagi. Suaranya. Oke, untuk mematikan tombol off ini yang merah. Oke. Kita coba hidupkan lagi tombol yang start ini. Oke. Tekan lagi. Oke, pindah. Tekan lagi. Oke. Nah, kalau untuk matikan tekan ini. Oke. Nah, untuk yang kedua ini adalah ada lampu untuk buat senter. Caranya ini tombol start, tekan agak lama. Oke, nyala. Nah, untuk mematikan juga sama, tekan agak lama tombol startnya. Nah, coba lagi. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah tombol untuk USB. Ini adalah slot USB, maaf. Ini adalah slot USB. Ini gunanya untuk mengecas handphone. Kita coba ya. Saya coba untuk handphone yang ini. Langsung otomatis ngecas. Nih, naik. Tandanya lagi ngecas. Oke. Ya, ini bisa buat ngecas handphone. Cukup bagus. Kita kalau matiin tinggal lepas aja seperti biasa. Oke, nah ini pas. Terus yang berikutnya kita akan coba untuk kipas angin ini dicas seperti handphone biasa. Ini adalah slot untuk
ngecasnya. Kita masukin powernya. Saya coba colokan ke listrik. Tandanya kalau ini ngecas, ini adalah ada indikator lampu merah. Ini menandakan bahwa kipas angin ini lagi dicas, lagi diisi baterainya. Oke. Ini mungkin perlu agak lama karena baterainya kapasitasnya besar, juga baterainya juga besar. Ada dua baterai. Ya. Oke. Nah, ini tempat baterainya. Oke, saya matiin dulu ya. Oke, kita akan coba lihat baterainya. Ini baterainya. Ini baterai ada dua. Ini baterai kapasitasnya lumayan besar. Ini tipe baterainya adalah tipe baterai 18650. 18650. Besar kapasitasnya. Kita coba. Ini baterainya ada dua. Pakai kipas angin ini ada dua tipe. Berarti yang pertama tipenya satu baterai dan tipenya dua baterai. Terserah teman-teman mau beli yang mana, apa yang satu baterai atau dua baterai. Tapi untuk bagusnya menggunakan dua baterai. Oke, oke. Demikian review kipas angin apa portable tipe F168. Ini kipas angin ini sangat berguna. Bisa dibawa kemana-mana, bisa buat nasi dan sebagainya. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa lagi.